Tuhan ajarkan kami untuk berdoa, karena mereka tahu bahwa doa adalah secret power di balik kesembuhan, di balik pemulihan, di balik semua hal-hal yang ajaib dan dahsyat yang Yesus lakukan. Kita sebagai orang percaya merupakan satu tubuh dalam Kristus, dengan Kristus sebagai kepala. Sehingga Tuhan menginginkan kita semua sebagai tubuh Kristus untuk dapat bersatu dan dapat bekerja secara maksimal untuk pekerjaan Tuhan. Kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, segala jerih payah kita gak akan sia-sia. Karena kita tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kita ini sedang membawa misinya Tuhan yang Dia berikan kepada setiap kita. Misi untuk memberitakan kepada orang-orang bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik dan Dia sangat mengasihi semua orang.